Selamat petang semua. Okay, saya Haji Kuchun akan menyampaikan topik yang baru hari ini, iaitu bab tiga sistem persamaan. Jadi bila katakan sistem, dia macam badan manusia. Bila katakan sistem pencernaan, bila cakap sistem pencernaan, dia lebih daripada, dia melibatkan lebih dari satu organ. Jadi bila banyak-banyak organ disatukan, dia membentuk satu sistem. Jadi sistem ini maksudnya dia banyak, bukan satu. Jadi bila kita kata persamaan, then you have to know apa itu persamaan. Persamaan ini terdiri daripada berapa jenis persamaan. But I told you, actually persamaan ini ada terlalu banyak jenis. Tapi yang di bawah topik anda ni, yang biasanya kamu dengar dari dulu sampai sekarang adalah satu persamaan ini, ya. Persamaan kuadratik. Baru kita juga habis chapter 2, persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Okey, persamaan kubik. Okey, persamaan saringan. Dan banyak lagi. Tapi yang akan kamu nampak ini adalah empat jenis inilah yang akan biasa kamu nampak dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi bila katakan banyak persamaan ini, okey, kita harus tahu kenapa persamaan ini wujud. Saya tolak ke bawah sebab hari ini cikgu nak ajar anda 3.2, 3.2 dulu. Okey, kita nak ajar 3.2 dulu. Kenapa saya ajar 3.2? Cikgu rasalah kalau saya mula dengan 3.2, dia lebih mendekati anda. Di mana ilmu yang baru kamu belajar, iaitu persamaan kuadratik, baru kamu selesai persamaan kuadratik. Jadi kalau saya kaitkan terus dengan 3.2, dia lebih dia ada kaitan dengan tajuk chapter 2. Nanti yang 3.1 itu senang juga, dia bukan susah, tapi dia ada lain sikit, dia lebih banyak pemboleh ubah. Jadi saya nak masukkan dengan 3.2, lebih berkaitan dengan anda semua. Jadi persamaan ini, okey. Kalau kita katakan persamaan, kenapa dia harus, kenapa ada persamaan? Apa gunanya persamaan? Persamaan, kenapa persamaan dibentuk? Okay, jadi persamaan dibentuk, dia mesti bermula dengan satu hubungan. Bila dua perkara itu ada hubungan, then kita boleh wujudkan persamaan. Jadi kalau kita tengok persamaan, tanda yang digunakan pakai persamaan adalah sama dengan. Kalau katakan sama dengan, kamu kena ingat dalam matematik, bila katakan sama dengan, dia mesti sekurang-kurangnya dua perkara nak disamakan. Satu adalah perkara di sebelah kiri dikatakan sama dengan perkara di sebelah kanan. Kiri sama dengan kanan, barulah boleh katakan sama. Contohnya telinga kiri saya sama dengan telinga kanan saya. Mereka mempunyai ciri yang sama. That's why dia ada persamaan. Okey? Kalau kita tengok dekat video sekarang, dekat kaca-kaca komputer kamu, muka saya dengan muka Anik dengan muka Farid, kami ketiga-tiga ada persamaan. Betul tak? Apa persamaan dia? Yang pertama, pemboleh ubah yang pertama, cermin mata kami adalah sama. Kami pakai cermin mata. Kedua, kami punya jantina adalah sama. J, kami ini semua sama. Jadi, ada dua ciri kita buat perbandingan. Ketiga, kalau nak wujudkan yang ketiga, rambut kami sama warna, warna hitam. Tapi rambut cikgu kurang sudah, cikgu ada warna hitam putih. Dan dua orang lagi, dia hitam-hitam semua, ya. Jadi hitam-hitam. Jadi masuk sini, bila katakan persamaan, dia boleh bandingkan banyak dengan banyak tau. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada satu benda, satu sifat, satu nilai nak dibanding. Mesti ada satu. Jadi untuk hari ini, persamaan yang kita nak belajar di bawah 3.2, okay, persamaan yang kita nak belajar di bawah 3.2, dia nak bandingkan dua pemboleh ubah. Dia melibatkan dua pemboleh ubah. Okey.
untuk 3.2. Nanti 3.1 dia lagi banyak. Dia nak wujudkan 3 pemboleh ubah. Ada 3 sifat nak dibanding, 3 nilai nak dibanding. Okay, jadi untuk hari ini kita hanya nak bandingkan 2 saja. Dan biasanya yang kita guna dalam matematik, kita akan gunakan pemboleh ubah X times Y sebagai simbolnya. Okay, X itu mewakili satu benda yang kita nak cari, nak dicari nilainya. Y juga mewakili satu lagi nilai yang lain. Yeah. Nah, contohnya dekat meja anda sekarang ada berapa batang pen dengan ada berapa batang pensel. Nah, jadi kalau saya katakan X itu mewakili pen dekat meja depan anda tu, ada berapa batang pen, dan Y itu adalah pensel. Okay, ini ialah pen. Nah, jadi cikgu kata, bolehkah kamu jualkan semua pen dan pensel anda kepada cikgu? Okay, dan jumlah bayaran yang akan cikgu bayar kepada anda, contohnya kalau saya nak beli pen yang ada dekat Anik, okay, depan Anik, okay, Anik kata, cikgu, kalau cikgu nak beli semua pen saya, cikgu kena bagi saya sebanyak RM20 untuk beli semua pennya, dan dia akan beritahu saya, cikgu, saya ada 5 batang pen dan saya ada 2 batang pensel. Cikgu kena bayar saya RM20. Kan? Okay. Jadi saya mesti tanya-tanya kan, mahalnya. Saya kena tanya lah kan, dalam hati saya kena tahu, berapa harga pen dia ni? Ha? Dan berapa harga pensel yang saya tak ketahui? Ha? Yang hanya diketahui oleh pegedai Anik. Dia saja yang tahu harganya kan. Ha? Lepas tu saya tanya dia, Anik, macam mana kamu dapat harga ni? Dia kata, adalah nilai yang saya jual tu, harganya saya tahu berapa. Jadi kalau saya kata Anik ni merahsiakan harganya, kalau Anik dia tak suka beritahu orang, dia merahsiakannya dan dia beritahu saya, cikgu kalau nak tahu, cikgu tanya Farid lah. Okay, saya pun tanya Farid. Farid kata, kami punya pen dengan pensel beli dengan harga yang sama. Jadi sekarang kalau Farid kata, saya ada 10 batang pen, okay, dan saya ada pensel hanya ada 5 batang pensel. Kalau cikgu nak beli dengan saya, harganya 100. Okay, ya kena. Okay lah. Okay, ya, tutup pintu lah. Ya, tutup pintu. Jangan kacau apa-apa. Bagi kacau kucing, jangan kacau saya. Macam ni lah dia kacau saya kan. Selalunya bila saya ajar, dia pun datanglah, dia akan ada banyak-banyak dia punya persamaan, dia punya persamaan yang perlu saya selesaikan. Okay, okay. Jadi bila tengok ni, ini yang pertama itu RM20 saya kena bayar kepada Ani. Lepas tu yang RM100 saya kena bayarkan kepada Farid. Jadi mereka dua-dua ni merahsiakan harga pen dengan pensel. Macam mana saya nak tahu dengan dua persamaan ini, boleh tak saya selesaikannya? Nah, supaya saya boleh mengetahui harga X dan harga Y. Ya, nah, itulah yang dikatakan persamaan, dan yang kemahiran yang kita perlu hari ini adalah selesaikan persamaan ini dengan akhirnya kamu mampu dapat nilai X dengan nilai Y. Nah, kalau berjaya dapat nilai X dengan Y, maksudnya anda sudah berjaya. Ya, okay. Jadi apa yang cikgu terangkan sini, persamaan 1 dengan persamaan 2, kedua-dua ini adalah persamaan yang telah kamu belajar di tingkatan IU tingkatan 2 ke 3 barangkali, kan? Form 2, form 3 sudah kamu belajar persamaan serentak ni, betul? Sudah, Farid? Ya, okay. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini di tingkatan 4 di bawah topik 3 ni, chapter 3 ini, 3.1 yang belum cikgu ajar, 3.1 ni lainnya dengan tingkatan 1, 2, 3 adalah dia melibatkan 3 pemboleh ubah. Maksudnya saya nak beli satu lagi benda kat sini, Z, iaitu pemadam kamu. Okay? Jadi dia ada pen, pensel, pemadam. Dia melibatkan 3 pemboleh ubah.
3.2 mula dia melibatkan dua pemboleh ubah saja macam dulu. Okey, dia melibatkan dua pemboleh ubah macam dulu, tapi yang lainnya adalah bila dua pemboleh ubah terlibat, okey. Dia mesti ada dua persamaan, dan yang jadi lain berbanding dengan 3 dan 2 dulu adalah satunya adalah linear, satu lagi non-linear. Ya. Apakah maksud tak linear? Yang tak linear ini contohnya kalau kita tengok yang atas ni, yang linear itu adalah 5x. 5x tambah 2y sama dengan 20. Ini dipanggil linear. Kenapa dia dipanggil linear? Sebab kamu nampak kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah adalah 1. Apa pula yang dinamakan tak linear? Kalau saya masuk gunakan persamaan tadi, dan sekarang saya nak tukar kan? Yang tadi itu linear kan? Yang tadi itu linear. Ini dua-dua linear. Okay. X kuasa 1, Y kuasa 1. Dua-duanya linear. Sekarang kalau saya nak tukarkannya jadi tak linear, ada berapa cara nak tukarkan jadi tak linear? Senang aja, letak kuasa 2. Okey? Letak kuasa 2. Salah satu pemboleh ubahnya, kuasa tertingginya bukan lagi sama 1, selain 1. Contohnya 2. Atau apa? Ataupun kuasa 3. Ini bukan linear. Apa lagi? Kuasa setengah. Okey? Jadi dia boleh kuasa kecil, boleh kuasa besar. Janji dia bukan 1. Kalau dia 1, dia linear. Kalau dia kuasa lebih dari 1 atau kurang dari 1, dia jadi tak linear. Okay. Jadi boleh kenal pasti apa maksud persamaan tak linear kan? Boleh sudah kan? Okay, good. Jadi ya. Jadi apa yang kamu belajar Chapter 2, bab 2 hari itu adalah kuasa 2. Jadi kuasa 2, nama khasnya persamaan kuadratik. Nama amnya persamaan bukan linear. Dia adalah sejenis persamaan yang tak linear. Spesifiknya kuadratik. Maksudnya hari ini punya satu topik, hari ini punya topik adalah kita nak selesaikan satu persamaan adalah linear dan satu lagi persamaan yang bukan linear. Dua-dua nak digabungkan, nak diselesaikan. Okey? Jadi macam mana nak hadapi soalan ini? Tapi sebelum itu, cikgu dah suruh kamu buat bentukan kumpulan. Okey, kita ada 6 kumpulan. Okey? Jadi kumpulan 1, kumpulan 5, salah, kumpulan 4 ya. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ya, kumpulan ini. Cuba kamu bincangkan dalam kumpulan. Okey. Berdasarkan kepada penyertaan 1, 2, 3. Maksud cikgu kalau kumpulan 1 buat penyertaan 1. Kumpulan 1, 4 buat penyertaan 1. Kumpulan 2 buat penyertaan 2 dengan 5. Kumpulan 3 buat penyertaan 3 dengan 6. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah jawab soalan berikut. Bila kamu dah habis baca ayat kat dalam sini, kamu jawab soalan A dan B ini. Berapa bilangan persamaan boleh dibentuk dalam setiap penyertaan di atas? Apakah bilangan pemboleh ubah yang terlibat? Okey, kumpulan cikgu bagi kamu 7 minit lah. Okey, jadi kaedah berbincang dengan gunakan Telegram. Bolehkah sesiapa add cikgu masuk dalam satu kumpulan dulu? Cikgu nak tunjuk cara. Pernah dah gunakan Telegram buat perbincangan? Pernah dah? Tak pernah. Tak pernah, oh. Okey. Alexandra, kamu kumpulan mana Alexandra? Satu. Satu, cuba kamu add cikgu Chun masuk dalam kumpulan satu. Kejap cikgu. Ya, kita tengok penyertaan pertama di sini. Okey, ya. Acong mempunyai sebuah taman. Ya, sebenarnya bila kamu tengok penyertaan macam ini, ya, ini sebenarnya inilah contoh soalan kebat, ya. Inilah konsep kebat gini. Ya, matematik dikaitkan dengan masalah kehidupan harian.
bila matematik dikaitkan, maksudnya dia nak anda aplikasikan ilmu matematik dalam hidupan harian, itulah contoh-contoh soalan kebat. Ya, dia bukan kata 1 tambah 2 sama apa. Bukan. 2x tambah 3x sama dengan 15. Selesaikannya. Itu matematik. Jadi macam mana sekarang kamu nak bentukkan persamaan itu dengan sendiri? Bila kamu bentukkan semua persamaan dengan sendiri, itulah kebat. Jadi kalau kita tengok soalan ini, dikatakan, okey, ada sebuah taman bunga. Oh, apalah bunga ni kaitan dengan matematik kan? Yang berbentuk segi empat tepat. Bila cakap segi empat tepat, matematik sudah muncul. Idea matematik sudah muncul. Bentuknya segi empat tepat. Lepas tu dia katakan panjang baga yang digunakan untuk memagarkan sekelilingi kawasan taman tanaman ialah 200 meter. Jadi kamu kena mula bayang apa tu? Di sini kamu kena fikir banyak benda sudah ni. Apa nak difikirkan? Satunya bentuk segi empat tepat. Jadi mulalah lukis segi empat tepat. Kedua, bentuk ini, kawasan taman ini akan dipagar oleh pagar yang kamu beli dari pasar. Pergi kedai hardware, belikan satu gulung pagar kembali untuk memagari dia. Jadi mestilah kamu tanya, "Bapak, berapa panjang pagar saya mau beli?" Kamu pergilah tengok, dia kata, pergi tengok taman kamu ada berapa ukurannya, bentuknya segi empat. Kau ukurlah semua sisinya. Oh, bila ukur-ukur, okey. Dia sejumlah 200 meter. Macam mana kira 200 meter? Ini segi empat tepat kan? Dia mesti ada dua, apa, panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Dia maksudnya ada dua sisi panjang, ada dua sisi lebar. Kesemuanya akan ditambah menghasilkan jumlah 200 meter. Okey. Lepas tu dia kata lagi, luas bukan itu saja syaratnya. Syarat kedua dia kata, luas taman itu adalah 2,400 meter persegi. Luas apa? Luas taman. Bukan taman. Taman itu hidupan harian. Orang matematik tak nampak taman itu taman. Orang matematik nampak taman itu, dia nampak segi dia. Itu segi apa? Segi empat. Jadi orang matematik ini, dia tak tengok bunga tau. Dia tidak menikmati bunga dulu. Dia punya otak bayangkan segi empat dulu. Bila dia bayangkan segi empat tepat, dia punya otak akan fikir apa? Dia akan kaitkan dengan rumus-rumus dalam segi empat tepat. Okay, ya. Jadi dalam akhirnya di sini katakan, okey, dengan dua maklumat yang diberikan, boleh tak kamu bagi tahu cikgu, boleh bagi tahu bapak, dia kata, berapa panjang dan berapa lebar taman yang harus saya bina? Taman aku, dia kata, paling panjang semua sisi tambah 200 meter. Lepas tu, darab, hasil darab apa tu? Panjang darab lebar yang luasnya 2,400. Okey, nah, jadi ada berapa, nah, kalau ikut di sini kan, ada berapa persamaan boleh dibentuk? Bila you baca kenyataan pertama, ada berapa persamaan boleh dibentuk? Dan kedua, ada berapa pemboleh ubah yang terlibat? Pemboleh ubah di sini merujuk kepada apa? Pemboleh ubah di sini merujuk kepada sisi, panjang sisi yang tak diketahui. Dia mesti diwakili oleh satu huruf anu yang menjadikannya pemboleh ubah. Jadi dalam matematik macam ni lah. Apa yang nilai yang kita tak tahu, dia mesti diwakili oleh satu huruf. Okay? Dan huruf itu dalam matematik kita panggilnya sebagai pemboleh ubah. Dia boleh diubah-ubah. Kenapa dia boleh diubah-ubah? Bila dia ubah-ubah, barulah dia boleh mencapai matlamat anda. Contohnya sini, saya nak dapat luas 2,400. Jadi apakah nilai panjang dan lebar saya? Saya kena ubah tau, kena ubah-ubah baru akhirnya darab dapat 2,400. Okey? Kalau saya katakan, cikgu saya 24 darab dengan 100 boleh tak? Boleh. Panjangnya 100, lebarnya 24, boleh tak? Boleh. Tapi dengan dua nilai panjang lebar ni, adakah yang boleh menjadi 200 kalau semuanya ditambah? Oh, tak boleh melebihi. Kalau dah melebihi, dua nilai ini tak boleh pakailah. X ini dengan Y ini, kamu tak boleh kata X itu sama 24, Y itu sama 100, tak boleh. Kamu kena cuba lagi yang lain. Oh, cuba satu lagi, dia kata 20. 20 darab dengan 12. Boleh tak? Boleh. 20 darab dengan 12 juga menghasilkan 2,500. Betul kan ni? Kan saya salah? 120.
120 salah je ini. Okey, ha? Adakah ini boleh? Boleh juga dia menghasilkan luas, tapi adakah ia boleh menghasilkan panjang semua sisi bilik tambang tidak melebihi 200? Okay. Bila fikir, wah bukan senang, oh. Tak boleh main tekan menekar kan? Jadi bila dia tak boleh tekan menekar, cara yang paling cepat untuk dapatkan jawapan sini, apakah nilai X dengan Y yang paling baik adalah bentukkan persamaan dan selesaikannya serentak. Okay. Nah, jadi persamaan yang dibentuk mestilah berapa? Kalau ikut persamaan penyertaan pertama ni, ada berapa persamaan mesti dibentuk? Jawapannya 2 persamaan. Ya, nah, dia mesti 2 persamaan. Ya, nah, macam mana bentuk 2 persamaan? Nanti cikgu teruskan. Ataupun sekaranglah cikgu. Cikgu buat sekarang. Okay, 2 persamaan yang dimasukkan itu adalah, okay, kalau cikgu buat kat sini. Ya. Dia katakan tamang yang berbentuk segi empat. Cikgu sangat galakkan anda semua sentiasa lakar. Kalau kamu nampak bentuk, kamu lakar. Sebab melakar ni dia membantu kita berfikir. Okey, sentiasa belajar melakar. Orang matematik tak lari daripada melukis. Okey, tak cantik tak apa. Janji kamu nampak konsep. Okey, lepas tu di sini katakan, tambahkan semua sisi. Jadi kalau panjang segi empat tepat, mestilah panjangnya kalau katakan Y mesti ada 2Y. Dan dia punya lebar mestilah X, tak boleh guna Y. Kalau guna Y maksudnya ini segi empat sama. Semua sisi sama. Tapi sudah kata segi empat tepat, mestinya panjang dan lebar tak sama. Bila tak sama dalam matematik, mesti guna 2 huruf yang berlainan, X dan Y. Okay? Jadi bila dah label semua sisi, mulalah kita buat persamaan pertama. Saya tak mau buat gini. Okay. Persamaan pertama adalah 2X tambah dengan 2Y. Kenapa 2X tambah 2Y? Panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Tambahkan semua sama dengan berapa jumlahnya? 200 meter. Panjang sisi panjang. Okay. Panjang, panjang, tambah sisi lebar, tambah sisi panjang, tambah sisi lebar. Jumlahnya sama 200. Nah, ini persamaan pertama. Ya, maklumat pertama adalah kamu dapat satu maklumat satu persamaan. Ingat, satu maklumat satu persamaan. Ada maklumat kedua tak? Ada maklumat kedua dapat tentang luas. Apa itu luas untuk segi empat? Panjang tarak lebar. Okey, panjang, okey, tarak lebar sama dengan luas. Jadi panjang sama y, lebar sama dengan x, sama dengan luas 2400. Jadi xy sama dengan 2400. Ini persamaan kedua. Okey. Nah, jadi kalau kamu tengok penyelesaian di sini, ada berapa persamaan telah dibentuk? 2. Ada berapa pemboleh ubah telah digunakan? 2 juga, iaitu X times Y. 2 pemboleh ubah terlibat. Maka kalau kamu tengok persamaan kedua juga, XY. Ya. Okey. Ini untuk kes pertama ya. Okey, kita tengok kes kedua. Penyertaan kedua. Okey. Ada siapa nak tolong cikgu dah? Walaupun tak dapat buat discussion, ada siapa boleh tolong cikgu dah? Cuba buat penyertaan kedua. Shida menjahit sehelai alas meja berbentuk segi empat tepat. Okey. Bentuknya sama. Maklumatnya apa? Perimeter alas meja itu ialah 800 cm dan luasnya 30,000 cm persegi. Cari panjang dan lebar. Sebelum cari panjang lebar, sila bentukkan persamaan. Okay, sila bentukkan persamaan. Apa yang kamu dapat? Ada siapa boleh? Boleh tolong cikgu. Kap-kap. Ataupun macam inilah, kamu siapkan sampai penyertaan ketiga ya. Kamu siapkan sampai penyertaan ketiga. Okay. Siapa sudah siap boleh bagi tahu cikgu, boleh beri jawapan ya. Bagi persamaan saja nanti. Ya, yeah, bagi persamaan saja. Untuk 4, 2X
Gimana? Di meja saya punya. Saya punya ini pen. Nah, pen digulikinya ya, pen diguliki lama sudah dapat. Oke, nanti gue semula ya. Ini X, ini X, ini Y, ini Y. Oke. Nah, jadi apa tadi? Jadi gue bilang ani. 2X tambah 2Y sama dengan 800 cm. Sama dengan 800 cm. Oke. XY sama dengan 30.000 cm persegi. Oke. Nah, oke, betul ya. Jadi inilah dia punya persamaan ya. Secara kasarnya kita berjaya membentuk dua persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2 dengan melibatkan dua komponen. Oke, good. Thank you, Ani. Oke, pernyataan ketiga, ada siapa lagi nak coba? Jangan malu, silakan. X tolak Y sama dengan 9. Aha, oke, okay. ada clear saya sudah menjadi. Sekarang saya boleh bayangkan mukanya macam mata, kan? Dulu itu siapa yang ditangkap? Nah, sekarang saya boleh bayangkan dengan rambutnya, atas bahu, goyang-goyang. Oke, dia kata apa tadi? Saya belum baca soalan. Saya dengar saja apa dia. X tolak Y sama dengan 9. X tolak Y sama dengan 9. So, ya, saya kira kotak kacau loh. Terus, kan? XY sama dengan 96 ya, eh? Jadi boleh bagi tahu cikgu apa maksud X, apa maksud Y? Dia punya... Sebab ini cikgu tak baca soalan kan? Cikgu tak baca soalan, jadi saya tak tahu apa X, Y, you kena terangkan cikgu. Dia punya nombor tu kan? Dia macam apa tu dapatkan X dengan Y tu adalah nombor yang kita perlu cari untuk hasilkan 96. Dan dia punya perbezaan tu mesti 9. Kita contohlah. I see. Okay, betul. Good, very good. So, kalau dikatakan beza antara dua nombor ialah 9. Okay, good. Dua nombor tak diketahui. Jadi, kita gunakan X dan Y dua nombor. Lepas tu, hasil darat dua nombor itu ialah 90. Jadi, X darat Y. Okay, beza maksudnya you can use X minus Y or you can use Y minus X. Dia tak kata siapa beza siapa ya. Why kamu kalau letak X di depan, which means hati kamu sendiri tahu X lebih besar dari 9. Kalau kamu katakan Y letak di depan untuk tolak X, maksudnya Y lebih besar dari X. Okay. Boleh ya. Okay, jadi dengan adanya perbincangan di atas, jadi kita tahulah apa sebenarnya kedua-dua persamaan yang diberikan ya. Dari macam mana dia rujukan dua persamaan itu? Dia mesti ada berdasarkan satu senario, satu aktiviti yang sedang dia nak kira. Ya. Okay. Jadi, bila dah selesai aktiviti di atas, okay, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu suruh kita selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah-kaedah yang akan kita guna pakai. Ya. Okay. Jadi maksudnya bila dua persamaan ini wujud. Ya, nah, kita tengok pernyataan pertama, okey, sudah ada persamaannya. Minta maaflah celaru sikit ya. Ada satu persamaan, dua persamaan. Selesai ke belum? Cikgu belum suruh kamu selesaikan kan? Nah, cara nak selesaikannya macam mana? Form 2, form 3 dulu masih ingat dah digunakan cara apa? Kalau soalan-soalan macam ini muncul, kamu gunakan cara apa untuk selesaikannya? Okey, persamaan serentak itu strateginya. Adalah itu cara apa itu nama strategi persamaan serentak. Jadi bila nak buat persamaan serentak nak selesaikannya, dia ada method, dia ada kaedahnya. Apa nama kaedah? Penghapusan dengan penggantian. Cantik. Dua cara kan? Sebenarnya ada satu lagi cara. Saya tak tahu kamu dulu belajar ke tidak, iaitu gunakan kaedah melukis graf.
Sudah belajar kah? Tak ada. Masanya ada. Masanya ada. Macam ada lagi. Macam ada. Okey, tak apa. Hari ini ada. Janji buku ini ada ya. Dia akan tambah satu lagi cara untuk kamu belajar, yaitu dengan kaedah melukis graf. Bukan melakar ya. Nah, tak sama. Hari itu lakar. Hari itu kita belajar lakar. Kalau belajar lakar, apa maksudnya? Lakar tak perlu peta graf. Kamu main cincai-cincai lakar saja, ada bentuk, ada rupa jadi. Nah, tapi untuk hari ini kita nak selesaikan nilai, kita nak cari nilai betul-betul. Bila nak cari nilai itu betul-betul, dia tak boleh lagi guna cara lakar, dia mesti gunakan cara lukis. Jadi kaedah ketiga nanti yang kita akan belajar adalah gunakan kaedah melukis graf. Okay, jadi untuk mengembalikan ingatan semua, contoh 7 ini, okay, 2x tambah y sama dengan 4. Ya. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Okay. Nah, jadi dia katakan selesaikan yang berikut. Ingatlah, bila kita selesai, cari nilai x, y. Itu maksudnya. Okay. Nak selesaikan ini, dia katakan mesti gunakan cara penggantian. Ganti. Okay. So, macam mana nak ganti? Kenapa dinamakan ganti? Okay. Bila satu persamaan yang terbentuk dengan adanya dua pemboleh ubah X dan Y, sebenarnya maksudnya apa dong? Maksudnya dia terdapat diselesaikan. Terdapat diselesaikan. Okay? Ha. Jadi, bila ada dua pemboleh ubah, nak selesaikannya, kita mesti ada dua persamaan. Saya belum ajar penyelesaian, saya masih ajar kenapa mesti ada dua persamaan. Saya masih ajar kamu sebabnya. Ya. Jadi dalam hidup kamu, kalau kamu nampak macam ini, ada dua pemboleh ubah, kamu mesti cari dua maklumat untuk bentukkan dua persamaan. Okay? Itu mesti ingat. Kalau nanti 3.1 nanti ya, yang kita akan belajar next hari Jumaat nanti, ada tiga pemboleh ubah, X, Y, Z. Bila ada tiga pemboleh ubah, kamu kena ada tiga maklumat, iaitu membentuk tiga persamaan. Baru boleh selesai. Nah, itu saya kena secara umum dulu, kena maklumkan semua. Dua anon, dua persamaan. Tiga anon, tiga persamaan. Satu anon, satu persamaan selesai. Okay? Jadi untuk hari ini, dua anon. Itu ada dua persamaan. Jadi macam mana dua persamaan ini boleh tolong kamu selesai? Guna kaedah apa? Dia gunakan tiga kaedah. Penggantian. Okay. Satu lagi nama apa? Penghapusan. Ya. Satu lagi nama apa? Perwakilan graf. Ada tiga cara. Nah, sekarang cikgu ajar kamu cara pertama dulu, penggantian. Tak boleh kata ajarlah, ingatkan kembali. Okay. So, kenapa nak ganti? Kenapa penggantian ini dikena pakai? Nah, macam mana nak ganti? Macam mana nak ganti? Apa tujuan ganti? Ingat dah, tujuan ganti sebenarnya hanya untuk apa? Hanya untuk mengubahkan dua pemboleh ubah jadi tinggal satu pemboleh ubah. Itu niat utama kita sebenarnya. Ganti ke hapuskan sebenarnya dia nak tinggalkan persamaan kamu hanya tinggal satu pemboleh ubah. Barulah kamu boleh selesai. Nah, jadi kamu cuba tengok macam mana nak buat. Okay. So, cara untuk buat penggantian, dia mesti datang dari persamaan linear. Dari persamaan linear, saya gunakan ini ya. Kalau dalam buku dia tak ada kata, dia tak guna istilah ini. Dia kata dari persamaan satu. Saya tak mau gunakan perkataan dari persamaan satu. Nanti semua orang gunakan persamaan satu sebagai tempat untuk membentuk perkara rumus. Bukan. Dia bukan satu. Dia mesti dari persamaan yang linear. Jadi kamu kena tengok antara dua persamaan. Biru dengan merah ni, mana satu linear? Yang satu itu linear. Kalau satu itu adalah linear dan kedua itu bukan linear, untuk mulakan step ini dia mesti ambil dari persamaan linear, bukan persamaan satu dua dua. Jangan salah ambil point ya. Okay? Jangan salah point. The point here is get the equation from the linear equation. So antara satu dua, satu adalah linear, jadi saya ambil dari satu.
Lepas itu saya bentukkan perkara rumus. Nah, ini dipanggil perkara rumus. Oke, okay? Y sama dengan 4 tolak. Oke, ini dipanggil perkara rumus. Apa itu perkara rumus? Perkara rumus mestinya, maksudnya sebelah kiri hanya boleh tinggal satu huruf saja. Satu huruf saja, tak boleh ada nombor lain, tak boleh ada huruf lain. Kalau Y, Y saja berada di sebelah kiri, ya. Nah, itu yang ingat balik. Ya. Oke, okay. So Y sama dengan 4 tolak 2X. Oke, okay. Inilah perkara rumus yang akan kita gunakan. Kalau ada kawan anda tanya cikgu, cikgu boleh tak saya gunakan X sebagai perkara rumus saya? Jawapan cikgu boleh, hanya dia akan menyusahkan sedikit hidup kamu nanti. Dia tak salah, dia boleh pakai. Contohnya macam mana? Buat X saya guna atau, atau yang kedua 4 tolak Y. Lepas tu ada lagi nombor di depan kan? Tak boleh. Perkara rumus nombor kena dihantar ke sebelah kanan. Okey, nah, ini caranya. Jadi ini persamaan yang seterusnya, persamaan yang baru kamu bentuk, persamaan tiga. Kedua-dua ini dinamakan persamaan ketiga. You hanya perlu buat satu saja, salah satu, pilih salah satu saja. Okey. Okay. Jadi kamu tengok mana satu lebih senang. Kalau saya, kalau cikgu, saya lebih suka dengan yang atas ni, yang hijau ni. Sebab apa? Dia tak nampak pecahan. Kalau yang pilih yang kedua ni, aduh, hai. Sengsara nanti ya, lepas ganti ya. Okey. Jadi bila ada bentuk perkara rumus, apa kita buat? Kita akan mula gantikan. Gantikan tiga ke dalam persamaan yang tak linear tu, yang kedua. Ya, okey. Jadi saya pilih yang pertama hijau ni, saya pilih yang hijau ni ya. Saya pilih yang hijau ni. Jadi cara gantinya 4 tolak 2x menggantikan di tempat ini kan, ada kuasa 2 tolak 5 sama dengan 4x. Nah, itulah namanya penggantian. Okey. Setakat ini okey dah? Bila dah ganti masuk. Okey. So far so good, eh? Okey, good. Jadi kalau sudah nampak, proses kandi sudah okey, sekarang jangan mula nampak apa-apa. Cuba kamu kaji balik persamaan yang baru kamu bentuk ini. Kamu nampaklah kesemuanya sudah jadi satu huruf. Semua jadi hanya tinggal satu pun boleh ubah. Okay. Nah, jadi kalau semua sudah tinggal jadi satu pun boleh ubah, kamu perasan dah, mulai dari sini, saya sengaja tutup atas, dah, mulai dari sini. Ini sudah kembali ke topik asal. You tengok persamaan ini saja, kamu nampak persamaan apa atau di mana muncul dah. Yes, chapter 2. It go back to your previous knowledge. Okay, nah, jadi mulakanlah. Jadi kuadratik jangan salah ya, jangan salah. Kuadratik kata apa? Kalau kuadratik, okay. Saya tengok soalan sudah di kuadratik, jadi kalau kuadratik, saya kena gunakan kaedah kuadratik. Kalau nak gunakan kaedah kuadratik, the first step is what? Bentuk A. Faham tak? There is a way, ya. There is a method of thinking ya, dalam matematik dah. You nampak apa, you guna cara apa. Jangan lagi fikir sana, persamaan serentak ni, persamaan serentak. Persamaan serentak hanya atas saja nama persamaan serentak. Ini saja persamaan serentak. Habis persamaan serentak, bila ada cuba kuadratik, otak kena beralih ke topik kedua sudah. Kaedah chapter 2 is going to help you. Okay? Then, mulakan dengan chapter 2. Apa chapter 2 kata? Chapter 2 kata bentuk A. Macam mana buat bentuk A? Semua pindah ke sebelah kiri. Okay lah, buat. 16. Nah, ini jangan salah. Saya tengok ada orang kembang soalan ini salah kembang. Siap. Nah, jangan kembang salah kembang tu. Kalau salah kembang tu banyak masalah kan? Okey, so 4x plus 2, 16, 16 tambah lagi ini 20, lagi ini 20, lepas itu tolak 11 sama dengan sifar. Okey, sudah habis selesai. Apa nak buat? Persamaan kuadratik, bila dah bentuk A, proses seterusnya nak cari, nak carikan X. Ada berapa cara nak cari X? Saya tutup lah yang ni. Ada berapa cara nak cari X ni? Iaitu punca. 3. Tiga, apa dia? Rumus. Rumus. Pemfaktoran. Pemfaktoran. Satu lagi apa tuh? Yep.
Penyempurnaan penyempurnaan kuasa dua. Cantik. Ah, ada tiga cara. Kamu nak pilih cara mana? Suka hati kamu. Tapi tolong jangan campur aduk. If you say that, I want to use pemfaktoran, then gunakan pemfaktoran betul-betul. Ya. Kalau kamu kata nak guna rumus, jangan buat ini. Jangan buat ini. Kalau nak guna rumus, mula dengan X. Mula dengan rumus negatif B plus minus B square. Jadi kalau kamu kata rumus lebih bagus, lebih senang, jangan pula kamu salah hafal rumus. Nah, contohnya, tertinggallah X di tepat, apa negatif di depan lah. Bila rumus salah, habis cerita lah semua salah. Ingat, eh? Nah, jadi ada tiga cara. Ingat cara mana kamu nak pakai. Eh? Okay. Nah, cikgu ni, saya ni selalu suka pemfaktoran. Jadi tak semestinya kamu mesti ikut cikgu kan? Saya ni suka pemfaktoran tapi tak semestinya semua faktor. Tapi soalan ini macam tak boleh faktor ni. Saya dah salah ke tak? Selio sampai so selio 16.5 11. Rasanya tak rapat difaktorkan ke? Atas tu tambah 5, kenapa sini jadi tolak 5 kan? Aduh hai. Mata besar ni. Jadi sini tambah, ini tambah, bila itu tambah, 16 dengan tambah 5, barulah dapat 21. Bila 21 baru boleh buat pemfaktoran. Okay, 2X, 2X, lepas itu sini 7, sini 3, ini tolak. Okay, that's why X sama dengan 3 per 2 ataupun X sama dengan 7 per 2. Berjayalah dapat nilai X. Okay? Kerana cuai atas sana. Lepas sudah dapat YX, kita carilah nilai Y kan? Y sama dengan 4 tolak 2 darab dengan X. Ya, okay. So, potong-potong. Tolak 3 sama 1. Ini potong-potong. Tolak 3 sama 1 juga. Kah saya salah lagi? Lah mampu. Hati cikgu tak tahu pi mana hari ini. 7. Okey, tolak 7. Jadi sini tak apa-apa. Ini tolak 3 kan? Y sama tolak 3. Okey. Ha, ada jawapan sudah kan? Ha, jadi penyelesaiannya, tulis penyelesaiannya. Penyelesaian ialah X sama dengan 3 per 2 apabila Y sama 1 dan okay, atau sorry, atau X sama 7 per 2 Y sama dengan negatif 3. Okay, ada dua jawapan, dua pasangan jawapan yang mungkin. Okay, ha, jadi bila tulis jawapan dia mesti tulis ikut pasangan, eh. Dan pasangan jangan disalah pasangkan. Eh. Pasangan satu dengan pasangan dua ni. Ini tak boleh disalah pasangkan. Okey tak? Hello, okey tak? Okey. 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 Jadi ini kaedah ini nama apa? Kaedah ini nama kaedah kandi. Dia kantikan. Okay? Dia kantikan Y dengan satu pembeli ubah yang lain. Ataupun kata lain, gunakan perkara rumus untuk tolong kamu ganti. Ini perkara rumus dia, ganti. Okey, lepas ganti persamaan kuadratik muncul. Guna balik semua ilmu persamaan kuadratik anda. Okey. Contohnya, pemfaktoran. Inilah persamaan kuadratik. Okey, okay. Satu lagi cikgu nak ingatkan semua. Ya. Bila buat pemfaktoran ini, jangan kamu tekan kalkulator ya. Jangan guna kalkulator keying ini, lepas tu kamu dapat jawapan dari kalkulator, lepas tu kamu pun tulis macam tu. Ha, kalau untuk soalan ni, hasil pemfaktoran yang kamu dapat, tapi salah sebenarnya tau. Kamu tulis macam ni, X tolak 1.5, X tolak 3.5. Wow, saya kata hebat hebat budak ni, oh. Hebat murid ni. Oh. Dia boleh faktor hasil pemfaktorannya jadi nombor perpuluhan. Saya sampai hari ini saya tak pandai nak guna otak sendiri buat sampai perpuluhan macam ini. Okey ya? Jadi kalau kamu tulis jawapan dalam bentuk perpuluhan macam ini, maksud apa?
Maksudnya kamu sudah bocor rahsia agak jago, kamu gunakan kalender. Kamu bukan gunakan kaedah pemfaktoran yang sebenar. Ya. Jadi jangan nak gunakan pemfaktoran, mesti belajar kaedah pemfaktoran betul-betul. Kalau kamu tak mampu nak guna pemfaktoran, jangan guna pemfaktoran, gunakan rumus. Kalau guna rumus, kamu boleh tekan kalkulator. Semuanya boleh guna tekan kalkulator. Kalau guna rumus. Okey? Sama juga hasil akhirnya akan dapat dua jawapan. Sama saja. Okey. So, ini adalah kaedah penggantian. Satu lagi kaedah nama apa? Penghapusan. Kenapa nak belajar kaedah penghapusan? Siapa tahu kenapa nak belajar kaedah penghapusan? Sama dengan kaedah penggantian ke tidak? Ya. Halo. Ya. Masih ingatkah kenapa ada kaedah penghapusan? Tak tahu kenapa belajar penghapusan. Maksudnya aku tak tahu kenapa ada satu kaedah lagi yang namakan penghapusan. Apa tujuan penghapusan tahu tak? Semua fikir, semua ingat ke arah apa tujuan kaedah tu. Kenapa dia belajar ini? Supaya nak samakan dua-dua tu, lepas tu hapuskan. Hapuskan apa cantik? Hapuskan apa? Hapuskan yang sama. Yang sama? Hapuskan satu kepada yang baik sama. Cantik. Kamu sesamakannya, sebenarnya kamu nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. Ya. Jadi kalau kamu tengok di atas ini, kaedah atas ini adalah kaedah penggantian. Niat dia sama tau. Lepas kamu ganti, tengok. Y sudah hapus. Ganti untuk hapuskan Y ataupun hapuskan X. Kaedah penghapusan sama juga. Dia nak hapuskan salah satunya. Ya. Jadi kedua-dua cara, penggantian ke penghapusan ke, sebenarnya apa? Sebenarnya kedua-dua tujuannya sama. Dia nak hapuskan salah satu anon. Ya, itu tujuannya. Bila kamu tahu tujuannya, then tak payah cikgu ajar, kamu tahu apa mau dibuat. Contohnya soalan ini. Dua persamaan ini. Sekarang dia kata suruh kamu gunakan kaedah hapus. Kamu nak hapuskan apa? X ke Y? Mana satu lebih senang dihapuskan? X ke Y? Y. Y. Ya. Nah, jadi kalau kamu nak hapuskan Y, biasanya, mana lokasi Y? Lokasi Y di sini. Apa saja kamu? Nah, kalau kamu katakan target kamu ialah nak hapuskan Y. Nah, kamu kena tengok dua-dua Y ini. Kedua-dua ini adalah tempat yang ada Y. Maksudnya kalau saya nak hapuskannya, kaedah penghapusan seperti Ani kata tadi mesti mempunyai pekali yang sama. Pekali yang sama baru dia boleh dihapuskan. Betul? Jadi, kamu tengok sini, satu dengan dua, persamaan satu dengan persamaan dua. Persamaan satu itulah saya harus digunakan untuk buat proses penyamaan. Nah, apa yang saya nak samakan? Jadi, kamu punya target adalah, kamu punya fokus adalah yang bulatan warna Y itu, sini. Macam mana Y akan jadi 2XY? Dia kena sama dengan yang satu lagi. Macam mana Y nak ubah jadi 2XY? Fikir kan, macam mana Y tukar jadi 2XY? Macam mana Y boleh tukar jadi 2XY? Apa darab perlu? 2X. Dia kena darab dengan 2X. Betul? Ya, jadi maksudnya persamaan satu di atas ini saya kena darab dengan 2x.
Itulah cara kamu nak cari kaedahnya ya, tentukan kaedahnya. Okey. Persamaan satu saya taruh dengan 2x, jadi maksudnya semua ini ya, semua ini saya taruh dengan 2x. Ataupun saya buat macam ni. Okey, persamaan satu taruh dengan 2x. Semua kiri kanan kena taruh. Kiri taruh apa, kanan taruh apa. Okey, lepas tu taruh masuk. 4x square tambah dengan 2xy. Jadi 2, sorry bukan 2. Jadilah 8x. Nah, ini jadi persamaan ketiga. Okey. Bila persamaan satu sudah tukar jadi persamaan ketiga, nah, di mana dia punya fokusnya adalah yang belakang eh, yang ini. Tengok. Dia punya bila dah taruh dengan 2x, dia sudah sama dengan bahagian y dekat persamaan kedua. Dia sudah sama. Bila sama baru boleh dihapuskan. Macam mana cara hapus? Itu positif yang bawah pun juga positif. Jadi dia kena gunakan 2. Ah, tak, saya tak mau guna 2. 2 pun tak salah, eh? Tapi saya pilih 3. 3 tolak dengan 2. 3 tolak dengan 2. Jadi 4x, kalau tak boleh bayangkan, kamu tulisnya di sini. Nah, ini persamaan kedua. Bawa ke bawah. Lepas tu main tolak. 4x2 tolak 2x2. Jadi apa? 2x2. 2xy tolak 2xy. Hapus, nadai. Habis dah. Tinggal apa? Tinggal 8x tolak 3. Boleh? Okey. Okay. Jadi bila dah, tengok eh, bila dia buat macam ni, jadi kamu sudah faham lah, eh, kenapa mau tarak tiba-tiba tarak dengan 2x? Oh, siapa ajar kamu? Bukan orang ajar saya. Sebab saya terokai, saya perlu taruh 2x supaya salah satu kalinya jadi sama. Barulah boleh saya buat proses penghapusan. Nah, bila dah hapus, you tengok, akhirnya saya tolak ke atas. Nah, inilah hasil penghapusan kamu. Menjadi apa? Menjadi persamaan kuadratik. Jadi persamaan kuadratik itu apa? Mesti bentuk am. Nah, jadi saya bentukkan balik bentuk am. Bila sudah bentukkan balik bentuk am, apa harus saya buat? Cari nilai X. Macam mana cari nilai X? Tiga kaedah. Gunakan kaedah mana yang nak kamu pakai. Jadi kali ini, soalan ini dia terdapat difaktorkan sudah. Ya. Cannot do factorization. Jadi kita gunakan rumus paling cepat. Okay. Negatif, negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC. 2A. Okey, alamak, masa kita dah habis tu. Cikgu ingat nak buat lagi itu. Oh, masa tak pernah cukup untuk kita ya. Okey, bahagi dengan 4. Nah, tengok saya punya cara dengan buku punya cara sama ke sih? Kenapa saya salah lagi? Alah, mata cikgu hari ini memang besar. Oh. Saya salah saling soalan lagi. Ini dua datang dari mana? Soalan tak ada dua. Saya letak dua ke sana. Ini dua tak ada dua. Saya main letak dua. Patutlah cikgu punya penyelesaian tak sama dengan buku kan? Alah, banyak silap lah. Okay, ya? Jadi tak apa. Kalau tak dapat salah saling soalan, angkatlah saya betul saling soalan lagi. Angkat saya betul saling. Ya? Jadi teruskanlah. Okey. Ha, kalau cikgu gunakan soalan ini, dia tetap akan ada jawapannya, tapi jawapannya lain daripada jawapannya soalan asal lah. Itu yang akhirnya macam kamu orang buat lagi, macam kamu orang punya quiz tu, cikgu sema-sema. Lain soalan, lain kamu saling. Tapi kaedah kamu semua betul jawab. Itulah ada kalanya cikgu tulis sana. Cara betul. Cara kamu jawab semua betul. Hanya kerana kamu cuai di awal. Bila cuai, jawapan akhirnya tak boleh cikgu bagi betul. Tapi kaedah yang kamu pakai semua betul. Ya, jadi kena hati-hatilah ya. Jangan cuai macam saya lah. Hari ini saya banyak buat cuai. Ya. Cuai sini, cuai sana. Okeylah. Minta maaf lah. Hari ini banyak cuai. Kena tukar nama cikgu Chung lah. Jadi cikgu cuai. Okey, bila dapat nilai X, okey, nanti dia akan ada dua nilai X. Ha, lepas tu kamu akan dapat nilai ini ada jawapan lagi. Ha, jika sesuatu ada jawapan. Ha, ada jawapan puja kuasa 36, 34,
4 4 8 8 8 5 2 20 20 something eh. Okey, jadi pasal tak ada jawapan, jadi buat sendirilah. Tambah tolak ini 5 point something. Something something eh, over 4, and this is 13 point something something over 4, or this is 2 point something something over 4. So the first answer will be 3 point something something. This will be 0.5 something something. Okay, I got the value. My value is something something without calculator. Yeah, okay, so that is the value of X. Lepas tu kamu ganti masuk untuk dapatkan nilai Y yang seterusnya. Okay? Boleh sudah? Penggantian penghapusan? Boleh ya? Eh? Okay, jadi ingatlah penggantian penghapusan apa tujuannya? Tujuan paling utama adalah hapuskan salah satu anon. Bila salah satu anon ataupun kumpulan ubah dihapuskan, dia akan kembali jadi persamaan satu pemboleh ubah. Kalau satu pemboleh ubah itu kuadratik, selesai guna kuadratik. Dan topik ini memang semuanya akan lebih kepada kuadratik. Okay, ya, dia tak akan bagi kamu soalan kubik sangat juga. Okay. So itu sebab cikgu kata dia ada kesinambungan daripada topik 2 persamaan kuadratik. Okay. So graf ini adalah graf perwakilan graf. Sebenarnya graf ini dia tak ada benda yang susah. Kamu pun pandai sudah lukis graf ini. Mesti ya, dia tak apa-apa pun. Mesti persamaan satu, persamaan dua. Dua persamaan kan? Ada tak langkah penyelesaian? Tak ada apa-apa langkah penyelesaian. Bila ada cakap graf, apa nak buat? Mesti buat jadual. Okay, ya? Mesti buat jadual. Okay? Jadual ni jadual apa? Jadual untuk dapatkan nilai X dan Y. Y1, Y2. Ini graf pertama, ini graf kedua. Graf pertama, graf kedua. Masuk dalam jadual. Ya. Jadi nilai X, dia pilih 0, 1, 2, 3, hingga 5. Lepas bila sudah dapat, okay. Graf pertama itu adalah graf linear, garis lurus. Jadi dia pun dapatkan 0.4. Mana 0.4? Okay, 0.4 titik pertama. Okay, titik kedua, 1.2. Okay, 1.2. 2.0, 3.3, negatif 2, okay. Lepas itu 4, negatif 4, 5, negatif 6, okay, settle. Ya. Lepas itu yang kuadratik yang dia lukis ni, Y kuasa 2 sebenarnya adalah Y kuadratik. Kamu terbalikkan macam ni, kamu terbalikkan buku kamu macam ni. Okay, saya tak boleh terbalik. Bila saya terbalik, dia ikut saya terbalik. Okay, ya? Kalau X kuasa 2 punya graf macam ini. Kalau Y kuasa 2 punya graf dia macam ini. Ya? Kalau negatif X kuasa 2, dia macam ini. Kalau negatif Y kuasa 2, dia macam ini. Okay, ya? Jadi Y itu tak diajar sangat, tapi bentuknya sama seperti X kuasa 2. Okay. Jadi macam mana nak dapatkan grafnya? Sama jugalah, kamu akan plotkan titik yang dia beri tu. Okay. Dia akan dapat 1, bila 1, Y dia ada, akan dapat 2 nilai. Atas 1, bawah 1. Saya gunakan warna lain lah. Okay. Warna merah juga pakai. Okey, titik pertama adalah seperti yang dia katakan di sini. Okey, titik keduanya ini dia, maksudnya 1.2 dengan 1-2, dia akan ada dua nilai Y. Satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Kamu kalau tengok nilai tu eh. Okey. Bila ada semua di titik ini diplotkannya, kamu pun lukiskannya. Bila ada lukiskannya, okey, macam mana nak dapatkan nilai XY-nya? Dia bergantung kepada apa? Dia bergantung pada titik persilangan antara dua graf. Ya, graf pertama adalah Y kuasa 2. Graf kedua adalah yang linear. Dua graf ini bersilang pada dua titik. Jadi penyelesaiannya adalah ini dia. Penyelesaiannya untuk graf ini adalah X sama dengan X sama dengan 1, Y-nya sama 2,
dan ataupun atau x sama dengan 4, y sama dengan negatif 4. Ya. Dia punya penyelesaian ini hasil daripada apa? Hasil daripada lukis graf. Yang tadi soalan yang atas tadi pula, okey. Yang penyelesaian yang tadi kalau tak gunakan graf, dia melalui kaedah pemfaktoran, kaedah penggantian. Ganti faktor dapatkan jawapan. Ya. Kalau guna graf tidak ada langkah. Langkahnya adalah apa? Buat jadual, plot graf, lukiskan graf. Okey. Buat jadual, lukis dalam kertas graf kamu, cari titik persilangan. Okey. So setakat itulah untuk hari ini ya. Okey. Jadi bagi rumuskan kembali untuk subtopik ini adalah mencari penyelesaian. Okay, mencari penyelesaian bagi persamaan serentak yang melibatkan persamaan linear dengan persamaan tak linear. Macam mana nak selesaikan persamaan serentaknya dengan tiga kaedah ya, tiga kaedah. Kaedah pertama penggantian, penghapusan dengan graf. Tiga-tiga ini untuk dapatkan jawapan. Okey, setakat ni okey tak? Mau 2 jam sudah ini. Nah, mau 1 jam pun tak dapat. Setakat ni okey? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu. Okey, good. Jadi, bagi...
Okay, so latihan 3.4, there's only two question here. Okay, dua soalan, tak banyak. Topik yang pendek sebenarnya, tak panjang. Penyelesaian masalah ni, ini yang nanti kamu kena kaji lah. Itu yang soalan kebat betul-betul ni. Kalau bila dah kata penyelesaian masalah, semuanya soalan kebat, situasi sebenar. Okay, kalau contoh soalan tak kebat, inilah soalan tak kebat. Ini soalan asas. Bagi persamaan untuk kamu, kamu buat saja. Beri persamaan, buat saja. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3 punya soalan. Kalau tahap penguasaan, 1, 2, 3. Kalau nak dapat tahap keempat, kelima penguasaan dalam TBD, penilaian berasaskan bilik tajam, penilaian bilik tajam, kamu kena kuasai sampai penyelesaian masalah. Okay? Bagi situasi kamu tengok soalan ini, dalam soalan, langsung tak ada persamaan diberikan. Kamu sendiri kena bentuk persamaan. Itu adalah tahap penguasaan yang 4, 5 dan 6. Kalau 6 itu lagi hebatlah. 6 itu kamu sendiri boleh kaitkan situasi, kamu sendiri boleh bayangkan situasi, boleh imaging dan kamu sendiri boleh keluarkan idea dia. Maksudnya, dengan idea matematik, kaitkan dengan perkara yang tak ada wujud dalam buku teks. You sendiri boleh bayangkan. Okay? Kamu boleh kaitkan dengan suasana di sekitar anda. Okay, jadi lain kali bila tengok TV ke tengok movie ke, otak dulu kena kaitkan lah. Kena belajar kaitkan dengan ilmu kamu. Ilmu math kamu. Kalau kamu boleh buat sampai macam tu, sains ke, math ke, bio, fizik, kimia kan, maksudnya kamu punya pemikiran sudah sampai tahap ke-6. Betul salah itu jangan kira dulu. Biasakan otak kita kaitkan ilmu dengan persekitaran. Paling baik macam zaman COVID sekarang, tengok movie, kaitkannya. Main game pun, kaitkannya. Jangan main game aja, tembak-tembak saja. Fikirkan kenapa saya tembak tak sampai. Kenapa angkat tinggi, tembak baru sampai. Itu semua kuadratik. Ya? Jadi kalau kamu boleh kaitkan dengan suasana semua itu, maksudnya pemikiran anda sudah sampai tahap 5, tahap 4, 5, 6 kata. Jadi bila sampai ke buku teks, bila buat latihan, bila buat ujian, you baca soalan, then you can imagine the question. You know how to relate to the topic dengan MMN. Okay.